4 faktor Seto Nudiantoro comeback ke PSS Sleman untuk Liga 1 2022. Selesai viral video Seto Nudiantoro singgah di omah PSS Sleman, isu akan kembalinya pelatih PSIM Yogyakarta ke Laskar, Super Ejes makin menguat. Seperti diketahui, pelatih asal Kalasan tersebut saat ini masih berstatus sebagai pelatih PSIM Yogyakarta. Meski masih berstatus pelatih PSIM Yogyakarta, Seto Nudiantoro bisa saja berlabuh ke PSS Sleman untuk gelaran Liga 1 2022. Terlebih, ada 4 faktor pendukung yang tentunya bisa memuluskan langkah manajemen PSS Sleman untuk memulangkan Seto Nudiantoro menjadi nahkoda Super Elja di musim depan. Berikut 4 faktor pendukung Seto Nudiantoro bisa menjadi nahkoda PSS Sleman di Liga 1 2022. Faktor pertama tentunya yaitu aspirasi dari Sleman fans. Seperti diketahui, akhir-akhir ini Sleman fans kerap menyuarakan nama Seto Nudiantoro dalam beberapa unggahan resmi Instagram PSS Sleman. Hal itu tak terlepas performa kurang meyakinkan PSS Sleman di tangan I Putu Gede. Faktor pendukung kedua Seto Nudiantoro bisa bergabung dengan PSS Sleman yakni faktor historis. Seperti diketahui, Seto Nudiantoro merupakan mantan pelatih PSS Sleman di tahun 2018. Ia mampu membawa PSS Sleman menjadi juara Liga 2 2018 dan lolos ke Liga 1 2019. Pelatih kelahiran Kalasan tersebut memutuskan untuk hengkang ke tim tetangga di tahun 2020. Bahkan Seto mampu meracik skuad sederhana PSIM Yogyakarta menjadi momok menakutkan di Liga 2 2021. Seto mampu membawa PSIM Yogyakarta hingga babak semifinal sebelum akhirnya kandas oleh Rans Cilegon dan Dewa United. Dengan kenangan manisnya di PSS Sleman tersebut bisa menjadi daya tariknya untuk kembali mengarsiteki Bagus Irwanto di KK. Faktor ketiga pendukung Seto Nudiantoro bisa jadi pelatih PSS Sleman musim depan, yakni catatan buruk yang ditorehkan I Putu Gede. Meski masih menyisakan 5 laga, namun catatan PSS Sleman di putaran kedua Liga 1 tak kunjung temui konsistensinya. Bahkan catatan PSS Sleman dalam 11 pertandingan di putaran kedua terkesan masih angin-anginan. Hal itu dapat dibuktikan oleh catatan statistik 11 laga I Putu Gede latih PSS Sleman. Dari 11 pertandingan PSS Sleman hanya memperoleh 11 poin dengan rincian 3 kali menang, 2 kali imbang, dan 6 kali kalahan. Faktor keempat tentunya berkaitan dengan catatan pribadi Seto Nudiantoro dan prestasinya. Seto Nudiantoro dalam beberapa musim terakhir identik dengan klub asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat, pelatih berusia 47 tahun tersebut berhasil membawa PSS Sleman promosi ke Liga 1. Sedangkan PSIM Yogyakarta mampu ia hantarkan ke babak semifinal Liga 2 2021. Dalam 10 laganya di PSIM, Seto Nudiantoro mampu menorehkan 5 kali kemenangan, 4 kali hasil imbang, dan hanya menderita 1 kali kekalahan. Tentunya dengan catatan tersebut, kualitas kepemimpinan Seto Nudiantoro sudah tidak diragukan lagi. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur suwun.